Dengan putusan Mahkamah Konstitusi kita bisa, bisa tanpa koalisi bisa berlayar. Buat PD Perjuangan keputusan Mahkamah Konstitusi biasa-biasa saja, nggak ada yang hal yang istimewa. Tetapi bagi proses demokratisasi dan pendidikan politik buat rakyat ini yang luar biasa. Nah sekarang partai-partai bukan hanya PD Perjuangan tapi seluruh partai-partai politik untuk mengambil kembali kedaulatannya dalam mengusung pasangan calon. Kemarin okay, kita tersandra karena nggak cukup sendirian, harus berkoalisi. Tapi sekarang ada potensi bisa sendirian. Kalaupun koalisi cukup 1-2 partai saja. Nah, ini kan kesempatan yang harus diambil oleh partai-partai politik itu untuk mencalonkan kadernya masing-masing sesuai dengan cita-cita ideologinya, cita-cita programnya, dan cita-cita partai itu sendiri. Nah, dengan demikian maka rakyat pun punya pilihan yang ideologis juga. Tidak pragmatis pilihannya karena memang antara A atau si B hanya dua pasangan calon saja. Yang kedua, dengan kemarin-kemarin itu banyak partai atau banyak calon yang borong-borong partai, ya kan? Sementara kualitasnya, komitmennya, dan kesungguhan dia dalam membangun daerah di mana dia mencalon, kita masih melakukan, ya kan? Hanya karena kedekatan dengan kekuasaan, hanya karena lain-lain itu dia borong partai. Nah, saya tegaskan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi tentang batasan mengusung calon adalah kesempatan buat partai politik untuk mengambil kembali kedaulatannya tanpa diintervensi. Pun kalau mereka mau diintervensi, mau digiring ke sana kemari, toh juga nggak selamat juga nya. Gugur juga nya ketua umumnya, gitu. Gugur juga nya menteri-menterinya. Gitu. Ya sudahlah, ambil kedaulatan itu, berjuang bersama partainya masing-masing. Nah, PD Perjuangan tidak mau diintervensi, tidak mau itu, sehingga PD Perjuangan akan berjalan dengan kedaulatan partainya sendiri. Bila kita hanya sendirian, kita maju sendirian. Kalau kita bisa bersama, kita bersama. Demikian. Untuk di Sumut, masih tetap Pak Edi Rahmayadi dengan PDIP atau akan berpeluang bertambah partainya, Pak? Sumatera Utara, kita sudah istiqomah, komitmen tetap Edi Rahmayadi. Koalisi partai politik, kita masih menunggu partai politik yang masih ada, apakah mereka mau bersama PD Perjuangan atau mereka mencalonkan kadernya sendiri untuk maju, tidak rame-rame mendukung Bobby gitu kan, ya majukan aja calonnya masing-masing gitu. Untuk Medan, tadinya PDIP kalau dengan aturan lama tidak bisa sendirian, sekarang ada perubahan seperti apa? Dengan putusan Mahkamah Konstitusi kita bisa, bisa tanpa koalisi bisa berlayar, tapi kita tidak ingin sendirian, kita mau juga ada partai politik yang bisa berkoalisi bersama sehingga kita bisa melakukan proses pilkada itu dengan baik. Yang sudah diberi surat dukungan atau surat awal, apakah itu berpotensi berubah lagi atau makin kuat? PD Perjuangan bila sudah menurunkan rekomendasi, maka sulit untuk diubah karena melalui proses yang sudah sangat panjang. Satu-satunya berubah itu kalau berhalangan tetap atau yang bersangkutan tidak mampu menjalankan tugas-tugas sebagaimana yang tercantum dalam surat tugas itu. Jadi tidak terpengaruh oleh keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap tokoh-tokoh yang sudah dicalonkan oleh PD Perjuangan. Banyak sumber informasi kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.